Ya pemirsa, jemaah calon haji Provinsi Jambi masih didominasi oleh lansia yang akan berangkat pada 3 Juni 2024. Kanwil Kemenag Provinsi Jambi pun mempersiapkan rumah ramah lansia di Asrama Haji Embarkasi Antara untuk membantu jemaah haji di Mekah. Sebanyak 3.118 jemaah calon haji Provinsi Jambi siap diberangkatkan pada 3 Juni 2024 mendatang. 818 orang diantaranya merupakan jemaah calon haji lansia yang masih cukup mendominasi. Di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Jambi menyiapkan rumah ramah lanjut usia atau lansia bagi jemaah calon haji. Hal itu bertujuan untuk memudahkan dan membantu para lansia melaksanakan ibadah haji. Di rumah lansia itu, petugas haji asal Provinsi Jambi menyiapkan tenaga kesehatan dan dokter khusus lansia, sehingga jemaah calon haji lansia bisa tetap kuat dan melaksanakan ibadah haji yang mabrur. 2024, musim haji tahun 2024 ini, secara nasional memang hampir 20% lebih jemaah kita kategori lansia. Sama halnya di Provinsi Jambi, masih ada jemaah lansia kita. Nah, panitia Embarkasi Haji Antara memang telah menyiapkan beberapa skema, salah satunya dibentuk satuan tugas lansia yang nanti memang kawan-kawan yang satgas lansia ini diberi tugas khusus bagaimana memberikan pelayanan, pendampingan, memberikan perhatian khusus bagi jamaah kita yang lansia. Nah nanti di asrama haji itu nanti akan disiapkan satu gedung khusus yang memang berdasarkan rapat terakhir kita bersama yang dipimpin Pak Kanwil, ada satu bangunan gedung khusus itu di Hijr Ismail. Nanti di situ yang para jamaah yang lansia itu difokuskan, nanti ditempatkan di situ dengan petugas yang sudah siap, termasuk dokter dan para medis, dengan kapasitas 80 jamaah. Nanti setiap jamaah per kloter kan sudah ada data jamaah-jamaah lansia. Nanti ya memang ikhtiar kita Kementerian Agama tahun ini bagaimana prioritas kita jemaah lansia memang di samping faktor umur, kemudian secara fisik memang butuh penanganan khusus. Nah barangkali itulah upaya. Kloter pertama jemaah calon haji Provinsi Jambi akan masuk asrama pada 2 Juni 2024 mendatang. Keberangkatan pertama diawali dari Kota Jambi, Kabupaten Tepo, dan Sarolangun. Rian Chen, JEK TV melaporkan.